Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fans TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Yang mana pada episode malam ini kita akan melihat apa yang akan Jepri lakukan setelah mengetahui kalau Hakim kini sudah mulai bersikap kasar kepada Nopia. Kita juga akan melihat apakah Iksan yang akhirnya mengetahui soal hubungan Hakim dengan Tami akan buka mulut kepada Nopia. Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran dan ingin segera menyaksikan kelanjutan dari cuplikan trailer hari ini. Dan pada video kali ini, seperti biasa, Mimin akan membahas apa saja yang akan terjadi episode malam ini dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Untuk itu, tonton video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Nopia kali ini melihat Jepri sedang memainkan harmonika bersama beberapa orang temannya. Nopia pun begitu sangat kagum karena Jepri ternyata sangat pandai memainkan harmonika. Padahal sebelumnya Jepri mengaku kepada Nopia kalau dirinya baru saja belajar. Melihat Jepri memainkan harmonika, Nopia jadi teringat kepada kakak harmonika yang sudah memberikan harmonika kepadanya yang masih disimpan hingga saat ini. Bahkan di episode sebelumnya Nopia sempat memainkannya. Di adegan lainnya, Jepri dibuat sangat terkejut dengan pertanyaan dari Nopia yang menanyakan soal panti asuhan yang dikelola oleh Pak Arjuna, ayah kandung Jepri. Saat itu Nopia juga tanyakan apa nama panti asuhan tersebut. Sepertinya Jepri sangat bingung untuk menjawabnya karena panti asuhan itu sebenarnya panti asuhan tempat Nopia dibesarkan dulu. Jika Jepri jujur, Jepri pun sangat takut jika Nopia akan curiga, bahkan akan mengetahui tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara Hakim kembali ketemuan dengan Tami. Saat itu Tami menyuruh Hakim untuk terus berusaha agar Nopia bisa kembali percaya kepadanya dengan cara apapun, karena Tami tidak ingin kalau Nopia tahu tentang hubungannya dengan Hakim. Dan ternyata pada saat itu Iksan sedang berada di tempat itu dan mendengar semua percakapan antara Hakim dengan Tami, hingga membuat Iksan sangat kaget karena tidak menyangka kalau Hakim dan Tami ternyata mempunyai hubungan di belakang Nopia. Dan di adegan selanjutnya, Nopia yang terus-terusan bersikap dingin kepada Hakim akhirnya membuat Hakim sangat kesal dan sudah mulai berani bersikap tegas kepada Nopia. Hakim tanyakan apa mau Nopia sebenarnya dan menanyakan apa salahnya kepada Nopia. Apakah Nopia kali ini akan mengatakan kepada Hakim kalau dirinya sudah mengetahui kebohongan Hakim dengan Tami? Ataukah Nopia akan tetap membisu karena takut Hakim akan membuat kebohongan lagi? Dan bagaimana sikap Jepri jika mengetahui kalau Hakim sudah bersikap kasar kepada Nopia? Akankah Jepri akan mengungkap semua kebohongan Hakim kepada Nopia? Tentunya kita semua berharap Nopia akan mengetahui semuanya, termasuk tentang kehamilan Tami ya guys. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode malam ini dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.